saudara kita sudah dilakukan lakukan pola tiga-tiga di bagus sekali saudara-saudara pukulan sangat bagus sekali saja kemudian dia lakukan sudah lakukan pola ke belakang terima lagi umpankan sang senter kemana dia bagus sekali saudara-saudara pukulan pas saja masih bisa dimarkir lagi lakukan bagi ini bagus sekali saudara-saudara. Lemparkan saja dor ke belakang tadi umpankan saja masih sayang sekali ada bola bentar cuman sayang sekali tidak bisa dikembalikan oleh para pemain dari Pagaralu ini poin pun lagi mulai pecah dengan skor 1-0 ya langsung saja Tanjung Jaya lakukan sudah lakukan bola ke belakang sayang sekali setiap kurang sempurna akhirnya poin pun mulai pecah lagi dengan skor 1-1 ya langsung saya akan dilakukan oleh nomor 2 saudara kita sudah dilakukan lakukan pola tiga-tiga di bagus sekali saudara-saudara pukulan sangat bagus sekali dari saudara Ali ini ya poin pun lagi pertama kita poin menjadi 2-1 ya 2-1 ya Tanjung Jaya akan melakukan langsung saja lihat dulu yang akan dilakukan lemparkan pola tiga-tiga ke belakang oh sayang sekali miskomunikasi ya akhirnya poin pun lagi bertambah menjadi 3-1 ya 3-1 ya langsung saja akan dilakukan lagi-lagi kesekian kalinya ya dari para pemain ini tadi sayang sekali tidak bisa dikembalikan lagi atau pasirnya kurang sempurna akhirnya poin pun lagi bertambah menjadi 4-1 ya 4-1 ya langsung saja kamu ya lakukan sudah lakukan pola ke belakang terima lagi umpankan sang senter kemana dia buat bagus sekali saudara-saudara pukulan yang sangat keras sekali dari saudara Diki BR ini akhirnya poin pun dapat pindah poin menjadi 2-4 ya 2-4 ya langsung saja dari saudara Iung akan lakukan set lemparkan Iung oh bagus sekali saudara-saudara jarang terjadi akhirnya menyentuh dari bibirnya ini tapi sayang sekali tidak bisa dikembalikan oleh para pemain Tanjung Jaya poin pun menjadi 3-4 langsung lakukan sudah lakukan pola tiga set saja bagus sekali saudara-saudara sangat menyakitkan ini dengan kekuatan yang sangat sempurna ini menempatkan bola tetap yang kosong poin pun lagi bertambah lagi ya menjadi 5 ya 5-3 ya langsung saja lakukan sudah bola ke belakang wow sekali ini jatuh di luar lapangan pindah poin lagi menjadi 4-5 ya 4-5 ya langsung saja nomor 8 dari saudara Diki BR akan aku masuk lakukan bola ke belakang terima lagi umpan siapa itu bagus sekali saudara-saudara ya penyelamatan bola lakukan bola tinggi-tinggi belakang atau sempat saja masih penempatan bola sangat bagus sekali datang dari belakang ini pukul atau sempat saja masih bisa dimarkir lagi lakukan bola tinggi bagus sekali saudara-saudara mohon maaf katanya bapak wasitnya akhirnya poin pun lagi bertambah lagi menjadi 6-4 ya 6-4 ya langsung saja akan dilakukan oleh para pemain Tanjung Jaya ini langsung saja lemparkan cintu set yang sangat tinggi sekali tapi bisa selamatkan lagi lakukan bola tinggi-tinggi umpankan sang libero melampung jauh di atas akhirnya pun kembali lagi oh sayang sekali pengembalian bola dari sang libero ini akhirnya poin pun lagi bertambah atau pindah poin menjadi 5-6 ya 5-6 ya langsung saja saudara Aldo akan lakukan set lemparkan bola ke belakang tadi melakukan umpan set yang ada tujuh kembali lagi wah bagus sekali dari sang senter ini saudara Yesa ini menempatkan bola yang sangat bagus sekali akhirnya poin pun lagi bertambah menjadi 5-7-5 lakukan sudah sang libero umpankan saja saudara dibuat sampai saja langsung bagus sekali saudara-saudara tekuan yang sangat bagus sekali akhirnya poin pun lagi bertambah menjadi 8 ya 8-5 ya langsung saja nomor 12 akan melakukan set dari saudara Dadan ini langsung saja lihat dulu langsung dorong ke belakang terima lagi umpan set yang dipunuh kepada kalian lagi dipunuh bagus sekali ini saudara-saudara sangat bagus sekali pukulan dari saudara cacing ini akhirnya poin pun lagi bertambah atau pindah poin menjadi 6-8 ya 6-8 ya langsung saja kita akan lakukan set lakukan bola ke belakang sang libero menyelamatkan bola kembali ke depan masuk bisa kembalikan lagi lakukan bola bagus sekali saudara-saudara pukulan nomor 2 biarpun tidak keras tapi mematikan poin pun lagi bertambah menjadi 9-6 ya 9-6 ya langsung saja dan saudara Dapu akan lakukan set ancang-ancang saja saudara Dapu ini langsung saja dorong ke belakang terima lagi umpankan sang senter kembali ke pukulan ke
Walaupun sekali cuman saya sekali luar pun keras, tapi jatuh di luar lapangan, poin pun lagi bertambah menjadi 10-6 ya. 10-6 ya, langsung saja akan dilakukan oleh para pemain dari Tanjung Jaya. Lemparkan bola, dorong ke belakang, dari Namir, umpankan sang setan, pukul saja, bagus sekali, kembalikan lagi, masih sayang sekali, jatuh di luar lapangan, poin pun lagi bertambah berpindah, poin menjadi 7-10 ya. 7-10 ya, langsung saya akan dilakukan oleh saudara Cacing ini. Cacing, lemparkan bola ke belakang, terima lagi, umpankan saja, masih bisa dikembalikan lagi, lakukan bola tinggi-tinggi, umpankan saja ke belakang, masih kembali, nomor 2, siapakah yang dipikir, bagus sekali sore-sore, tapi penyelamatan bola, masih bisa dikembalikan lagi, lakukan bola tinggi-tinggi, sang lidara menyelamatkan bola, umpankan saja, didorong ke belakang, tapi ada rekanannya yang membantu, kembali lagi, sangat bagus sekali penempatan bola dari saudara Iwan ini. Akhirnya poin pun lagi bertambah, tapi 16-8. Langsung saja nomor 3 melakukan saudara Yesa. Lemparkan bola tinggi-tinggi ke belakang, terima sang center. Oh, ada penyambat bola, lakukan bola tinggi-tinggi, umpankan saja, di center saya. Bagus sekali saudara-saudara, penempatan bola yang sangat cantik sekali. Jatuh di daerah yang kosong, poin pun lagi bertambah, 12-8. Lagi-lagi Tanjung Jaya melakukan saudara, langsung saja lakukan sudah, lemparkan bola tinggi-tinggi, fokus sekali. Pukulannya biarpun ditahan dengan dua pemblokir ini, cuman sayang sekali mental keluar lapangan, poin pun lagi bertambah menjadi 9-12 ya. 9-12, nomor 2 akan lakukan saja, lemparkan bola, dorong ke belakang, saling merupakan saja, siapakah yang ada tinggi-tinggi. Sayang sekali pukulan yang sangat keras sekali dari nomor 11 ini saudara. Ini akhirnya poin pun tidak poin menjadi 10-12. Nomor 2 akan melakukan set. Langsung saja dari saudara Mita sudah dilakukan, kembalikan lagi di pukul. Bagus sekali saudara-saudara, ada cuman sayang sekali pengembalian bolanya melenceng keluar lapangan. Poin pun lagi bertambah, tidak poin menjadi 13-10 ya. 13-10 tajuk daya akan melakukan set. Langsung saja lempar ke bola, jorok ke belakang, terima lagi umpan siapa tanya dulu sang center, kembalikan lagi di pukul atau set. Biasanya mendapatkan bola yang sangat bagus sekali, kembali lagi nomor 12 pukul. Sayang sekali, biarpun keras tapi ada pemblokir nomor 8 ini sangat bagus sekali. Akhirnya poin pun lagi atau tidak poin menjadi 11-13 ya. 11-13 ya, langsung saja akan dilakukan set. Lakukan sudah, lakukan bola tinggi-tinggi, sang libero menyelamatkan bola, kembalikan lagi, ada ke depan, nomor 2 bagus sekali saudara-saudara. Pukulan dari saudara Dadan ini tidak bisa dikembalikan lagi oleh para pemain Pagaragon ini. Akhirnya tidak poin lagi menjadi 14-11 ya. 14-11, langsung saja lempar ke turun ke belakang. Wow, sayang kali ini katanya sebuah kurang sempurna, capai di luar lapangan, pindah poin lagi menjadi 12-14 ya. 12-14 ya, langsung saja dari saudara Buki BR sudah dilakukan, lakukan pola tinggi-tinggi, umpan dari pukul, masih bisa kembalikan lagi, umpankan saja, ada nomor 30, masih sayang sekali dia pun berjaga ataupun blokir, cuma sayang sekali pertahanannya melenceng keluar lapangan, poin pun lagi bertambah menjadi 13-14 ya. Lagi-lagi ya akan dilakukan oleh para pemain Pagaragon ini, langsung lempar ke bola ke belakang. Wah, sayang sekali yang prinsip yang kurang sempurna ini jatuh di luar lapangan, pindah poin lagi menjadi 15-13 ya. 15-13 ya, Tanjung Jaya akan lakukan set, lemparkan bola, didorong ke belakang, terima lagi nomor 4, umpankan saja sang libero, kembalikan lagi ke depan, selamatkan lagi, lakukan pola tinggi-tinggi, meletakkan bola yang sangat bagus. Sayang sekali, tidak bisa dikembalikan lagi oleh para pemain Pagaragon ini. Akhirnya poin pun lagi bertambah menjadi 16-13. Yang mau, sayang sekali, tidak bisa dikembalikan lagi oleh para pemain dari Tanjung Jaya ini. Akhirnya poin pun lagi bertambah menjadi 14-16 ya. 14-16 ya, langsung saja saudara Aldo sudah dilakukan, sang libero umpankan saja, kerjasama bagus sekali, didorong ke belakang, cuman sayang sekali penempatan yang sangat bagus sekali, jatuh di daerah yang kosong, poin pun lagi bertambah menjadi atau tidak poin menjadi 17-14 ya. 17-14 ya, laki-laki Tanjung Jaya melakukan sebebakan dorong ke belakang, terlebih lagi umpan siapa sang setara kepada garis depan. Saudara-saudara, pukulan sangat keras sekali dari saudara Cacing ini. Komo, namun orangnya Cacing lebih bisa lagi. Langsung saja lakukan saja, akan lakukan set, lemparkan dorong ke belakang, terima lagi umpan siapa yang ditunjuk, nomor 2 kemarikan lagi, datang dari belakang. Pukulan mereka sangat bagus sekali, tapi tidak bisa dikendalikan lagi oleh sang libero dari Tanjung Jaya ini. Poin pun atau pindah poin menjadi 15-18 ya. 15-18 ya, langsung saja dari saudara Kenta sudah dilakukan, tapi kalau tidak pergi umparkan saja, datang dari belakang, masih menempatkan bola yang sangat bagus sekali, kepergian
pasti besar. Sayang sekali baseball akhirnya poin pun lagi bertambah menjadi 16-18. 16-18. Ya langsung saja dari saudara Genta akan melakukan set lagi. Langsung lakukan sudah dorong ke belakang penuh sang lebar umpankan sang set sepakanya dibutuhkan. Bagus sekali saudara-saudara, pukulan yang sangat keras sekali ya dari saudara Hita ini akhirnya poin pun lagi bertambah menjadi 19-16. 19-16, ya langsung saja Tanjung Jaya akan melakukan set, langsung lempar bola ke belakang, terima lagi umpankan sang center ke sangat cerdik sekali dari sang center ini, dari saudara Miftah ini, akhirnya pindah poin lagi menjadi 17-19. Ya langsung saja nomor 3 akan melakukan set, kacing langsung lakukan sudah, lantunan bola tinggi-tinggi umpankan saja ke depan, masih didorong kembalikan lagi sang center lagi dipukul atau center saja, penempatan yang sangat bagus sekali, diterima lagi, diselamatkan dengan bagus, umpan lagi dipukul bagus sekali, cuman saya sekali bolanya tidak masuk, akhirnya poin pun lagi pertama lagi, atau pindah poin menjadi 20-17. Ya, nomor 7 akan melakukan set dari saudara Yesa. Ya, langsung saja sang center ini lemparkan bola dorong ke belakang. Bagus sekali, terima lagi, umpankan lagi. Dibuka, bagus sekali. Dan pukul tinggi-tinggi diselamatkan nomor 11. Kembali lagi ke belakang, umpankan saja. Seperti itu, nomor 8 langsung setek saja. Umpankan lagi, sayang sekali tidak bisa dikembalikan. Lagi oleh para pemain dari Tanjung Jaya akhirnya tindak poin lagi menjadi 18-20. 18-20, ya langsung saja akan dilakukan oleh saudara sang center, saudara minta lakukan sudah, lakukan pelatih sang libero umpankan siapa itu, bagus sekali saudara-saudara, cuman sayang sekali jatuhnya di luar lapangan tindak poin lagi, menjadi 19-20 ya, 19-20 ya, lagi-lagi, atau kesekian kali ini, saudara minta akan lakukan saya lemparkan bola di dorong ke belakang, padahal sang center siapa itu, bagus sekali saudara-saudara, biarpun dicoba dengan keblokir yang sangat kokoh, tapi sayang sekali si bulat bundar ini hanya menerobos saja, poin pun lagi bertambah ya menjadi 21-19 sudah dilakukan. Sayang sekali jumping setiap kurang sempurna jatuh di luar lapangan, tapi tidak poin lagi menjadi 20-21 ya. Nomor 5 yang akan lakukan set dari saudara Iung lagi, saudara Iung yang akan lakukan atau lakukan sudah lakukan pola tinggi-tinggi sampai dengan tinggi pukul, oh bagus sekali, tapi ini setek saja, cuman sayang sekali penempatan bola yang kurang sempurna di luar lapangan, akhirnya tidak poin lagi menjadi 21 sama. Ya, kita kembali lagi ke lapangan. Nomor 5 akan lakukan set dari saudara Yung. Ancang-ancang saja. Yung melemparkan bola. Dorong ke belakang. Terima lagi umpankan. Sang setter siapa yang ditunggu. Oh, sayang sekali. Akhirnya, poin pun yang pertama menjadi 22-21. 22-21. Lagi-lagi di saudara Yung akan lakukan set. Langsung saja. Lihat-lihat dulu tempatnya. Dikirimkan. Oh, dibiarkan saja. Memang ternyata bola keluar. Akhirnya pindah poin lagi menjadi 22 sama ya. 22 sama. Ya, langsung saja yang akan dilakukan, lakukan bola tinggi ke belakang, terima lagi sang sama, umpan ke depan. Bagus sekali, tapi ada penyelamatan bola atau sampai bola kiri dikembalikan lagi di pukulan. Nomor 11 ini sangat bagus sekali. Akhirnya poin pun lagi bertambah menjadi 23 ya, 23-22. Ya, langsung saya akan beranjak oleh para pemain dari Tanjung Jaya ini. Ancang-ancang saja, diborong ke belakang, terima lagi umpankan nomor 2 saudara di pukulan. Sangat keras sekali, akhirnya tidak poin lagi menjadi 23 sama. Pastikan, 23 sama. Ya, rupanya BKBR akan melakukan set, lemparkan bola tinggi. Mana cek sekali, sudah masih di tempat kiri gol pancakan. Sayang sekali, biar pun bicara dengan merokok main ini, akhirnya poin pun lagi bertambah menjadi 24 miss poin 23 ya. Ya, rupanya Tanjung Jaya akan melakukan set. Langsung saja, ancang-ancang saja. Lihat-lihat dulu ke mereka arah si bulat bundar diletakkan. Langsung melakukan sudah. Lemparkan bola tinggi umpan kacangnya. Bagus sekali, saudara-saudara. Pukulannya vital. Ketika diletakkan pada cabai ini, akhirnya poin pun sama menjadi 24 sama ya. 24 sama. Ya, langsung Aldo akan melakukan set. Ancang-ancang saja, saudara Aldo yang akan melakukan set. Lihat-lihat, mentul-mentulkan si bulat bundar ini. Lemparkan bola, diborong ke belakang. Tadi masang libero, umpankan sang center kembali ke libero. Bagus sekali, saudara. Rumah sayang sekali. Akhirnya, pindah poin lagi menjadi 25-24 ya. 25-24 ya, langsung saja. Nomor 12 akan melakukan set dari saudara Dadang ini. Ancang-ancang.
lancang saja saudara badan ini. Lakukan sudah, lakukan pola ke belakang. Terima lagi umpan kerasan sempat ini. Sangat bagus sekali dari cacing ini. Akhirnya poin pun lagi bertambah menjadi 25 sama ya. 25 sama, ya langsung saja. Kita akan lakukan siap, lakukan sudah. Lakukan pola tinggi-tinggi, sangsan bersiapkan yang betul datang. Lupa bagus sekali, umpankan saja. Lemparkan bola nomor 4, ada suruh. Bagus sekali, masih bisa dikembalikan lagi. Penempatan bola yang sangat sempurna. Sayang sekali, akhirnya poin pun lagi bertambah menjadi 26-25 ya. 26-25, ya langsung saja, kita akan lakukan set, langsung saja, lemparkan jorok ke belakang, tadi melalui umpan sang lebar, kembalikan lagi, sang center, siapa kan dari ini, bagus, detek, cuma sayang sekali, jatuhnya di luar lapangan, atau match point, di poin 27-26.